niatan abang seperti ini apa sih gitu? Nyari duit aja. Nyari uang ya, ya nyari. Berapa buat orang tua? Buat orang tua ya bang ya. Jauh. Oh, orang tua di mana? Di Padang. Oh di Padang. Abang di sini ngontrak atau gimana? Ngontrak. Sendiri. Nah, di sini ada manusia silver, teman-teman. Jadi orang itu dicet-cet gitu. Jadi sampai mukanya dan segala macam itu semuanya dicet. Kayaknya itu seru juga sih ya ditanya ya. Gimana ya? Oke sih ya. Oke ditanya. Jadi kita akan tanya apa namanya? Kok mau sih gitu kan. Kayak gitu. Tapi emang itu kan karena kerja keras dia juga gitu untuk mencari rezeki kan. Tapi aneh aja gitu loh di hujan-hujan tuh enggak luntur gitu loh. Karena memang apa namanya si badan seluruh badannya tuh dicat gitu kan. Tapi enggak tahu nih. Saya akan coba tanya dulu dia mau ditanya-tanya atau enggak. Tapi yang pasti saya akan berusaha untuk mencoba tanya gitu. Tapi kamera enggak usah inilah di dalam mobil dulu aja lah. Gua dulu yang nanya. Itu dia kan lagi itu tuh. Lagi ngasih lagi minta-minta di itu kan. Coba nih gua tanya dulu deh. Bentar. Gue cabut dulu ya? Cabut aja. Coba gue tanya dulu nih ke dia nih. Bang, sini dah. Sini aja nih, oke nih ya. Sip. Terus gue nyiapin receh deh. Takutnya ada yang hal-hal yang tidak diinginkan. 10.000 udah cukup ya. 10.000 cukup ya. Berapa? 10.000. Cukup. Kau udah mau sebako. Iya lah. Lu disini dulu ya. Lu lari sih kalau rame-rame juga. Iya makanya. Talo, pokoknya gue nyari yang ini. Lu disini dulu aja Ki. Ya gue ini dulu. Banyak banget. Dia ada beberapa orang, banyak banget di ngumpul gitu. Kalau kita forumnya sini ya kayak. Iya, kalau kita kasih satu kayaknya enggak ini juga kan? Iya. Gimana Ki? Menurut lu? Sembakonya ada berapa? Sembakonya ada 2, 3, ada 3. Enak lah, enggak enak kalau iya satu. Iya sih ya. Apa mau next atau next sih? Gue pengennya sendiri gitu loh. Tadi tuh sendiri tuh, tadi pas gua turun banyak itu tuh. Tuh liat yeah. tuh, itu tuh. Soalnya nanti lu bawa cuma bawa 3, kok gua kagak dapet, lu kok gua dapet. Kagak dapet gitu ya. Gitu deh makanya. Gimana ya? Atau hari ini survei? Hah? Gua sih pengen jadi nih hari ini. Tadi pengen jadi, gua pengen tanya. Tapi nanyanya itu, jangan sampai ketahuan yang lain gitu. Yang satu aja gitu. Kan bisa kok. Jadi ini tempat yang paling apa namanya teman-teman, tempat paling safety lah kayaknya menurut saya, karena memang dia kan itu ada banyak komunitas. Nah nanti pas dia di lampu merah kita panggil sedikit, kita tanya-tanya di sini gitu. Nah, semoga aja mau, karena memang kan kita nggak enak juga kalau misalnya banyak, sembako kita kan minim juga gitu loh. Jadi biar nanti si abangnya itu yang ngatur deh gitu. Tapi tanpa pengetahuan adanya kita gitu loh. Ya udah, kita ke lampu merah. Gue ke lampu merah dulu ya bentar ya. Lu sini aja kan.
Oke, jadi teman-teman, sekarang kita sudah bersama abang. Abang siapa nih? Sini aja kali deh. Sini aja deh, enakan nih. Sambil duduk. Tadi kan udah dapat izin dari Sapam juga kan. Ini bang, duduk dulu lah. Duduk aja. Abang siapa nih namanya? Puji. Hah? Puji. Abang Puji? Siap. Abang Puji tinggal di mana? Di belakang Karang Tengah. Belakang Karang Tengah? Asli sini atau gimana? Asli sini ya. Bang, aku mau nanya nih. Abang kan di chat gini kan. Ini di chatnya pakai apa? Pakai bubuk sablon. Bubuk sablon. Dan itu enggak bahaya? Enggak bahaya. Tapi ada gatal gitu, gatal enggak? Enggak gatal. Biasa aja ya. Nah, terus tahan berapa lama ini? Paling di chat gini. Setengah hari doang. Setengah hari berarti 12 jam ya? Wah, keren. Nah, ini apa? Ada komunitasnya atau enggak? Ngomongnya agak kencang gitu. Enggak ada. Individual aja, sendiri aja? Enggak. Oh, oke. Okay. Nah, terus aku mau nanya nih bang. Abang Puji ya? Niatan abang seperti ini apa sih gitu? Nyari duit aja. Nyari uang ya? Iya. Nyari... Buat orang tua. Buat orang tua ya bang ya? Jauh. Oh, orang tua di mana? Di Padang. Oh, di Padang. Abang di sini ngontrak atau gimana? Ngontrak. Sendiri? Berempat. Oh, berempat. Oke. Kalau boleh tahu abang umurnya berapa? 20 tahun. Oke, sip. Jadi abang udah jadi manusia silver ini berapa tahun? 3 bulan ya, 3 bulan. Dan seharinya itu abang bisa dapat berapa? Seharinya bisa dapat 200, 2,5. Gede banget. Iya. Sehari 200, 2,5. Biaya chat gini berapa? 20 ribu. Oke. Aku boleh pegang nggak? Nggak apa-apa, karena bisa hilang. Oh. Dan dicucinya pakai sunlight. Oh, pakai sunlight. Nah, sunlight kan bahaya tuh. Iya, kurang ininya. Oh, oke. Abang biasa apa namanya? Biasa bukan ngamen ya? Apa ya tuhnya? Biasa nyari rezeki lah. Biasa nyari rezeki dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 sore. Dari jam 6 sore sampai? 12 malam. Oh, sampai jam 12 malam. Oke. Nah, terus persiapan itu dari jam berapa? Jam 3? Atau jam 5? Dari jam 5 tuh udah mulai ngechat. Tapi ini di-chatin atau mungkin ngechat sendiri? Ngechat sendiri. Oh, alah. Dari bawah bubuknya. Ini sampai bawah juga. Ini apa ya? Oh, coba lihat bubuknya. Oh, ini bubuknya. Oh, ini beli di mana nih bubuknya? Di BL. Beri luhur. Nah, di kampusnya? Enggak, mau pas mau ke Ricis. Mau ke di samping Ricis tuh. Oh, masih celduk tapi. Oh, oke. Okay. Ini harga 20.000 nih. Berarti sekali pakai doang dong? Enggak. Penuh. Bisa 3 hari. Oh, berarti 20.000 ini bisa 3 hari, 4 hari. Campur. Sip. Terus motivasi abang terinspirasi dari siapa abang bisa kayak gini? Maksudnya bisa membuat apa ya, ngecek diri sendiri lah gitu? Dan dari teman. Oh, dari teman. Gimana tuh teman ngajaknya? Belajar ya, dari juga nari. Oh, angkot? Iya. Terus? Karena ada sewa dong yang gini aja. Oke. Jadi awalnya abang nari karena lockdown ya, karena lockdown jadinya ngecek gini aja lah gitu. Nah, tadi tuh aku lihat di lampu merah situ ada beberapa tuh. Itu komunitas apa, teman-teman abang atau gimana tuh? Teman juga. Tapi bukan komunitas. Ya. Oh. Oke. Aku gak asal usulnya ini manusia silver ini dari mana? Asal usulnya lah gitu. Dari TV ya, dari TV. Dari TV ya. Karena aku lihat tuh kayak ada patung yang di daerah Kota Tua kan? Nah, Kota Tua ada paling beberapa doang kan? Iya. Paling atau enggak di Jogja kalau enggak salah kan? Iya. Nah, jadi pas sampai Tangerang ini jadi saya bingung juga gitu, pengen tanya-tanya ke siapa gitu kan. Nah, terus ketemu Bang Piki ya. Bang Puji. Nih, terima kasih nih Abang udah menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol sama saya. Terus ini saya upload di channel YouTube saya, boleh? Apa-apa. Adik Wafi namanya, nanti di subscribe ya. Tapi itu kok pas di hapus ininya silvernya sakit ya? Nah itu, gatel-gatel gak gitu? Enggak. Pas dihapus silvernya itu gak gatel-gatel? Apa karena abang udah terbiasa kali ya? Pas pertama kalinya? Enggak, pertama kali tetap aja. Tetap aja? Ya, kan saya pakai sabun, sunlight, baru pakai sabun. Oh, jadi 2 step ya? Pertama sunlight nih, sunlight.
Terus abis itu sabun. Sabunnya sabun batangan atau cair? Sabun. Ya sabun mandi. Yang cair atau yang batang? Kan ada yang cair tuh. Kalau yang cair yang batang. Oh yang batang. Tapi hilang tuh semua tuh. Disikat pakainya. Setelah kayaknya kerja ini banget ya. PR banget ya sih bang? Iya kan? Nah ini sampai ke sini-sini abang sendiri diginiin. Jadi mau ngetes. Ngetes gimana ya? Boleh gak bang kalau saya tes bang? Aduh. Tapi gak luntur deh ya kalau kena air ya. Oh iya tuh agak luntur ya kalau kena air. Ya udah bang, sip. Terus apa pesan-pesan abang buat anak muda nih? Karena memang kan sekarang kan anak muda banyak yang mungkin yang abur-abur duit segala macam gitu kan. Karena sedangkan kita kan sini kayak nyari duit sampai malam gitu kan. Ya, ya gimana tuh pesan abang itu? Nggak mau. Oh nggak mau ya cukup ya. Berarti lebih banyak jadi manusia silver dibanding narik angkot. Iya. Kalau narik angkot sehari bisa berapa? Sehari kadang 80.000, kadang cepe. Itu dari pagi sampai malam. Kalau ini manusia silver dari jam 6 sore sampai jam 12 malam, itu cuma 6 jam ya. 6 jam bisa dapat 200 sampai 250. Wah, itu udah 2 kali lipat. Mantap itu. Oke, Bang. Jadi aku ada sedikit rezeki. Abang tunggu sini ya, aku ngambil ya. Bentar. Ada sedikit rezeki buat abang buat di kosan. Abang terima gak? Terima ya. Alhamdulillah. Jadi ini dari para donatur saya yang udah mempercayakan saya untuk hal ini. Jadi ini bukan pribadi dari saya. Karena memang saya ngeliat abang nih kerjanya kayak keras gitu loh. Kerja keras lah ibaratnya. Karena memang semangat lah. Semangat kerjanya itu tinggi, bukan kerja keras ya. Ya sama aja sih. Satu hujan terus dengan keadaan seperti itu gitu kan, terus prepare ngechatnya juga segala macam kan agak ribet gitu kan. Awal-awalnya ribet gak, risih gak? Sama ribet. Ribet ya? Dibantuin karena lama-lama sendiri pakai ngaca. Oh gitu ya. Oh iya ngaca ya. Sekarang kan abang 3 bulan ya, udah 3 bulan kayak gini. Pas awal-awal berapa lama dibantuin sama temennya? Ya, 2 hari doang. Oh 2 hari doang? Wih cepet juga dong. Mantap. Oke. Mungkin abang terima kasih banyak. Terus kita boleh foto gak? Boleh foto ya? Saya minjem. Oh minjem foto teman ya? Ini bang boleh diinin bang di dalam. Nah kita foto sini. Oke. Itu lah agak pegang gitu. Sip. Nanti kita ketemu lagi. Ya. Semangat bang, tetap semangat. Anak-anak kalau lagi sore di jam 4 rame. Oh gitu? Iya. Jam 4 rame ya? Iya. Bang, ntar dilihat channel YouTube saya. Go, Bang Puji, assalamualaikum. Oke, udah. Oke, teman-teman. Kita sudah selesai semuanya. Tadi kita sudah tanya-tanya Bang Puji untuk masalah manusia silvernya. Jadi begitulah teman-teman asal-usulnya. Dan kita juga baru selesai makan. Jadi dengan adanya makan ini kita akhiri video saya, video Arif Wafi. Kalau misalnya suka jangan lupa like, komen di bawah atau ada usul atau apa, dan jangan lupa subscribe juga dan nyalain notifikasi lonceng ya teman-teman. Karena banyak banget nih yang udah subscribe tapi nggak dinyalain notifikasi loncengnya. Jadi kalau ada video baru dari saya nggak kelihatan notifnya. Jadi yang buat teman-teman yang belum nyalain loncengnya sekarang, oke? Karena itu gratis, nggak ada biaya apapun, tanpa kota. Ada kota sih, tapi gratis, nggak bayar lah. Oke teman-teman, Adik Wafi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.